terkisah di negara Persia oleh kemayan yang ditebar Hyang Girinoto. Sri Dirjasto juga ikut terkena penyakit yang mewabah itu. Bermacam obat telah ia telan, tetapi semua gagal membuatnya sehat kembali. Bahkan, ia kemudian tewas karena tidak mau menyembah Hyang Pramesti. Maka kemudian, sang Pangeran Pati yang bernama Dastandar, mengangkat dirinya sebagai raja, menggantikan ayahandanya menguasai seluruh negeri, bersama seluruh wilayah raja jajahannya. Setelah bertahta, sang Prabu Dastandar sangat penasaran ingin bertemu dengan Hyang Pramesti, yang sudah dikenal luas mempunyai kewibawaan. Maka, diputuskanlah dirinya untuk lolos dari istananya, dengan menyamar sebagai seorang sudra. Tetapi, sebelum bertemu dengan Hyang Pramesti, ia berniat untuk datang terlebih dulu ke tempat ikan tirbah. Pada perjalanannya, ia bertemu dengan seorang yang mengenali dirinya, yang mengaku bernama Umaran, seorang saudagar dari negeri Sablistan. Umaran ternyata mempunyai maksud yang sama, ingin pergi ke rawa, tempat ikan tirbah berada. Maka diputuskan, keduanya pergi ke hadapan ikan tirbah bersama. Demikianlah. Maka keduanya sudah sampai di tepi rawa, tempat ikan tirbah berada. Mereka kemudian bersujud, menyembah kepada yang mereka pertuhankan dengan sikap hikmat. Tetapi, yang mereka harapkan tidak kunjung muncul. Bahkan kemudian, sang Hyang Pramesti guru yang tidak lagi ragu akan maksud keduanya, datang ke pinggir rawa menemui mereka. Prabu Dastandar dan Juragan Umaran terkejut. Ketika tiba-tiba, tampak sang Hyang Pramesti guru ada di hadapan mereka, di atas lembu Andini. Berkata Hyang Pramesti guru, "Heh, kamu berdua, manusia pinunjul dari Persia dan Sablistan. Jangan hanya duduk termenung, menyembahlah kepada sesembahanmu yang sebenar-benarnya. Perbuatan penyembahanmu terhadap ikan tirbah, hewan air itu, adalah tindakan sesat, yang membawamu pada kematian kalian." Prabu Dastandar masih saja terpana tidak mampu bicara. Sedangkan Ki Juragan pun tidak berbeda sikap dengan Raja Persia. Tetapi, ia bisa melihat wujud yang ada di dalam air rawa. Di dalam air rawa, terlihat beberapa sosok makhluk salah kejadian. Dari kepala hingga pusar, berwujud manusia, sedangkan sisanya berwujud ikan. Terlihat oleh mereka, ada Prabu Dirjasto beserta rakyatnya, yang tidak mau menyembah kepada Hyang Pramesti Guru. Sebelum mereka lepas dari keheranannya, terdengar kemudian suara Hyang Guru berkata, "Kamu berdua telah melihat akibat dari kekuasaanku. Tetapi kalian masih mempertanyakan, dan tidak melihat bahwa diriku adalah sesembahanmu yang sejati. Sesembahan bagi seisi jagat. Aku bisa mengadakan yang tidak terlihat, dan mampu menyirnakan segala penyakit." Sang Prabu dan Saudagar mendengar pernyataan Sang Hyang Guru, sadar dalam hatinya, bahwa di hadapannya, telah hadir yang bernama Sang Hyang Guru, yang berkuasa di Tribuana. Dialah yang mampu menyirnakan penyakit. Maka, keduanya segera bersujud di hadapan Hyang Guru, dan menyebut namanya sebagai Hyang Mulki. "Duh Pangeran hamba, di hadapanmulah, kami benar-benar mengakui dan memuliakan Paduka, yang sudah terbukti, bahwa Padukalah yang menguasai jagat sepenuhnya. Tetapi, hamba ingin agar Paduka memberi hamba pengertian, tentang hal yang masih menjadi rahasia." Dengan senyuman di bibirnya, Sang Hyang Guru menjelaskan hal yang menjadi pemikiran mereka. "Aku tahu siapa dirimu. Kamu adalah Raja Persia, Prabu Dastandar. Sedangkan yang satu adalah Saudagar Umaran, keturunan dari Nabi Saleh. Kamu mempunyai anak wanita yang cantik bernama Umayyi, yang hingga kini hilang, hingga kamu tidak bisa menemukan. Oleh kemurahanku, anakmu akan segera kamu dapatkan kembali." Sang Hyang Jagat Karono atau Sang Pramesti Guru kemudian mengheningkan cipta, agar ikan tirbah datang ke hadapannya. Ia juga mencipta, agar ikan tirbah itu kembali sebagai wujud semula. Sesosok wanita cantik,
yang serupa dengan keindahan rupa bidadari. Semua terjadi seperti kehendaknya. Tiba-tiba ikan tirbah melesat dari rawa, jatuh di hadapan Hyang Guru, dan kembali wujudnya, menjadi wanita yang sangat cantik, yang sudah lepas dari kesengsaraan. Sang juragan berteriak, "Duh Hyang Guru, benarlah, ini adalah anak hamba, Umayyi." "Saudagar Persi, ketahuilah, bahwa dahulu anakmu pergi, adalah karena ia mempunyai keinginan besar, agar ia menjadi sesembahan orang sebumi. Ia berkelana, lolos dari rumahmu, dengan tidak takut sama sekali terhadap bahaya, hingga kemudian ia berubah menjadi ikan. Sekarang, sudah percayakah sepenuhnya dirimu terhadap aku?" Demikian, Sang Hyang Sidojati memperlihatkan kewaskitaannya, dan sekaligus memperjelas rasa percaya mereka terhadap dirinya. Maka kemudian, Sang Prabu Dastandar dan Kiai Juragan Umaran, berlutut menyembah dan berkata, "Duh Pukulun, hamba semakin percaya atas Paduka. Tidak ada rasa ragu lagi, bahwa Padukalah yang pantas menjadi pangeraning bumi." Kata Batoro Guru kemudian, "Umaran, selain daripada anakmu Umayyi, aku tahu bahwa kamu mempunyai dua anak lagi, semua perempuan." Umaran mengiyakan, sambil kembali menyembah. Sabda Paduka tidak meleset. "Anak wanita hamba yang pertama, bernama Umari, dan sekarang sudah menikah dengan Turkan, kemenakan hamba. Kemudian yang bungsu, bernama Umani, yang hingga kini masih lajang." Hyang Guru atau Hyang Marcukundo kembali berkata, "Oleh keinginanku, anakmu si Umari dan Umani, jadilah pembesar di negaramu. Untuk Umayyi, karena ia sangat berusaha keras dalam berdoa, agar menjadi orang yang mampu menjadi sesembahan manusia sebumi, maka oleh sifat asihku, yang berdasar atas kata-kata, orang yang berusaha keras akan mendapatkan keinginannya, maka Umayyi akan aku jadikan istri." Ki Saudagar hanya bisa duduk terpaku, mendengarkan kata-kata Batoro Guru. Betapa ia merasa, kebahagiaan memenuhi dadanya tanpa terkirakan. Demikianlah, Giyah Umayyi sudah diboyong ke Tengguru, menjadi istri dari Batoro Guru. Perkawinan Batoro Guru dengan Umayyi, dilakukan dengan adat yang berlaku, dan keduanya kemudian hidup bersama, saling mencintai satu sama lain. Maka mulai saat itu, semua manusia yang tinggal di wilayah Persi dan sekelilingnya, sudah tidak ragu lagi, bahwa memang Hyang Pramesti Guru atau Hyang Girinoto, adalah sesembahan mereka yang sejati. Singkat cerita, Batoro Guru dan Dewi Umayyi kemudian beranak pinak. Anak yang tertua, lahir lelaki, diberi nama Batoro Sambu. Kemudian adik-adiknya, semuanya lelaki. Yang kedua, Batoro Bromo. Yang ketiga, Batoro Endro. Dan yang keempat adalah Batoro Bayu. Setelah mereka, Hyang Guru dan Dewi Umayyi mempunyai empat anak. Ada suara yang terdengar di telinga mereka berdua, "Anakku, jangan hanya berlaku seperti manusia biasa, caranya dalam menurunkan anak. Bila hanya seperti itu yang kamu lakukan, maka tidak pernah dirimu berdua mempunyai anak yang punya kelebihan apapun. Seharusnya dirimu mempunyai keturunan yang sangat sakti, yang sewaktu nanti, pantas menjadi tempat untuk pertolongan, bila mana keluhuran dan keselamatan kalian dan wargamu terusik. Segeralah mengheningkan cipta, untuk menjadikan cita-citamu terlaksana." Hyang Guru tidak merasa ragu lagi, bahwa suara yang terngiang sebagai wangsit itu, adalah suara ayahnya. Maka kemudian, ia bersemadi bersama dengan istrinya, memohon agar ia dikaruniakan lagi anak yang punya kemampuan lebih dibanding sesama.
Permohonan itu diterima, dengan tetanda ada cahaya mancawarna yang bersinar cemerlang menghampirinya. Dewi Umayyi kembali hamil. 9 bulan berlalu, lahir seorang anak lelaki yang bertubuh penuh cahaya, dan menimbulkan perbawa yang menakutkan. Bayi itu lahir bersamaan dengan angkasa yang gelap, diiring suara geguntur, dan kilat yang bersahutan, serta angin prahara yang bertiup kencang. Sementara itu di lautan, ombak besar menghempas pantai hingga menenggelamkan daratan. Peristiwa itu hanya berlangsung sesaat, yang kemudian reda, dan angkasa menjadi bersih dengan angin yang bertiup semilir lembut. Pepohonan di daratan kembali bersemi, dan dari angkasa kabut tipis mengambang, menyajikan keharuman yang menyegarkan. Peristiwa itu, layaknya dunia mengucapkan selamat datang, kepada bayi yang baru lahir dari gua garba Dewi Umayyi. Kembali suara wangsit mengiyang di telinga Hyang Guru, anakku, aku sendiri yang akan menamakan bayi itu, dialah yang bernama, Sang Batoro Wisnu, atau Sang Hyang Kesowo. Kemudian, Batoro Guru menambahi nama anak itu dengan nama, Hyang Saharso Suman, dan Hyang Basu. Setelah pemberian nama tersebut, bayi itu dimandikan dengan air kehidupan. Seketika bayi itu menjadi terlihat dewasa. Anehnya, kulit Sang Hyang Wisnu berwarna kehitaman, namun bercahaya seperti kaca menyilaukan, dengan bibir yang memerah. Itulah tetanda, bahwa ia tertitiskan kehebatan wahyu kaprajuritan yang pandai berbicara. Kita tinggalkan Hyang Manik. Kita lihat keadaan Hyang Moyo atau Sang Batoro Semar. Kini, suami istri itu telah mempunyai anak-anak, sebanyak 10. Yang sulung bernama, Hyang Lungku atau Sang Hyang Bongkokan. Sementara adiknya berturut-turut adalah, Hyang Siwah, Hyang Wurahaspati, Hyang Yomodipati, Hyang Suryo, Hyang Chondro, Hyang Kuero, Hyang Temburu, Hyang Komojoyo, dan bungsunya, Giyah Siti Marmono.